Malam menjelang hari kemerdekaan, sebanyak 121 anggota negara Islam Indonesia, NII, dicabut baiatnya, Rabu, 16 Agustus 2023, malam, mereka pun kini sudah kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, diketahui. Sebanyak 121 orang itu adalah pengikut dari Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Pencabutan baiat dari para anggota NII ini dilakukan di Embarkasi Haji Indramayu dan disaksikan langsung oleh unsur Fokopimda Indramayu serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Secara serentak, ratusan mantan pengikut Panji Gumilang itu mengucap ikrar setia kepada tanah air Indonesia. Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pencabutan baiat tersebut, sehingga, para ex-NII yang sebelumnya tersesat, saat ini sudah kembali lagi ke pangkuan bumi pertiwi. Di momen yang baik ini, mereka bisa kembali lagi kepada marwah yang seharusnya, bahwa kita adalah NKRI, ujar Bupati Indramayu, Nina Agustina kepada TribunCirebon.com. Nina Agustina menyampaikan, ratusan mantan anggota NII yang malam ini dicabut baiatnya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Indramayu, Subang, Bandung Raya, hingga daerah Jabodetabek. Untuk berapa lamanya mereka bergabung dengan NII, ini bervariasi ya. Tapi yang penting, intinya saat ini mereka sudah dicabut baiatnya dan sudah kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi, ujar dia. Sementara itu, salah satu ex-anggota NII asal Kabupaten Subang, Enjang Didin mengaku sangat senang, kini ia dan ratusan mantan anggota NII lainnya sudah terlepas dari belenggu Panji Gumilang. Enjang Didin menegaskan, mulai malam ini, ia akhirnya merasa merdeka, alhamdulillah. Sekarang saya senang, saya sudah bebas dari cengkraman mereka, Panji Gumilang, ujar dia. Enjang Didin sendiri diketahui pertama kali dibaiat masuk NII pada tahun 1991 di Bandung dan menyatakan keluar pada tahun 2005. Ibu, seperti apa, Bu? Ya, pertama-tama terima kasih banyak buat rekan media juga. Terima kasih banyak saya ucapkan atas pencabutan baiat. Ini kita ada rekan-rekan Forkopimda yang kompak semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah di pencabutan baiat dan juga kepada BNPT. Kita ucapkan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semuanya sudah kembali lagi kepada, dengan momentum yang baik ini adalah kembali kepada marwah, ada wadahnya bahwa kita adalah NKRI, NKRI harga mati. Ada berapa jumlah, Bu? Tadi 121 orangnya. Dari daerah mana aja mereka ini? Ada Subang, ada Indramayu, ada Bandung, Jakarta. Ada Jakarta juga. Sebenarnya rata-rata mereka sudah berapa tahun bergabung? Dan apakah ada korelasinya dengan Al-Zaitun? Nah, itu variasi ya untuk berapa lamanya variasi, nanti juga bisa dipertanyakan langsung, ya kan? Tapi yang penting intinya adalah saat ini adalah kita sudah pencabutan baiat dan kembali lagi kepada marwahnya, kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kita bersama-sama untuk bersinergi lebih baik lagi ya, Pak ya, seperti itu. Ada yang dari Al-Zaitun nggak, Bu? Ya, bisa ditanyakan nanti ya. Yang penting intinya, pokoknya saya intinya adalah bersama Forkopimda semuanya ini kita bersatu semuanya untuk kembali lagi di momentum yang baik ini Dirgahayu HUT RI ke-78, bahwa semuanya kita bersama lagi menuju NKRI yang lebih baik lagi. NKRI ini harga mati. Alhamdulillah, kami para mantan NII yang hari ini sudah dibukakan pintu kembali kepada NKRI. Ini ada sangat substansif sekali. Karena dulu masuk pakai baiat, sekarang kita cabut baiatnya. Terima kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada Ibu Bupati, dan kepada BNPT, semua yang telah mengangkat kami semua menjadi negara, warga negara ini, Republik Indonesia kembali. Kami telah terlalu lama. Terlalu lama kita terlalu sesat, ini yang merusak. Dan kembali ke jalan yang benar setelah kita sadar semuanya. Ini adalah suatu anugerah politik. Waktu itu ikut NII di mana, Pak? Saya masuk NII di Bandung tahun 1991.
dan saya keluar tahun 2005, 15 tahun saya berada di NII. Ajaran apa aja, Pak? Ya, itu semua ajaran NII itu adalah merusak pikiran, hati dan pikiran manusia. Itu semua menjadikan manusia menjadi kondisinya adalah dehydrated mentality, mental yang menjadi amburadul. Salah satunya itulah. Seperti apa, Pak? Siapa yang memimpin Bapak, Pak, waktu itu? Ya, pimpinan kami adalah Panji Gumilang. Ya. Rata-rata yang ikut dalam NII ini mantan Al Zaitun atau gimana, Pak? Ya. Yang hari ini kami ada wadah NII, yaitu di bawah Yayasan Prabu Foundation, yaitu para Sanda Bumi Pertiwi. Yang kami hadir hari ini ada dari teritorial, saya adalah salah satu teritorial dari teritorial wilayah, dan yang kami adalah sahabat kami adalah yang dari Zaitun sendiri. Sebagai karyawan di Zaitun yang cukup lama, tahu persis apa perjalanan Zaitun ini. Apa yang bawa untuk teman-teman, Pak? Apa yang bawa untuk teman-teman yang sampai saat ini masih bergabung dengan ini? Ya, kami mohon kepada rekan-rekan, baik itu dulu yang pernah saya bina, kawan saya, sahabat saya, itu semua mohon ini menjadikan suatu pembelajaran bahwa ini adalah suatu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Masih banyak akan merugikan semua. Masih banyak. Masih banyak. Bandung ribuan, Jakarta ribuan, Jabodetabek pun juga ribuan, Pantura pun juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.